Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama sejumlah calon kepala daerah dari Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Riau dan Nusa Tenggara Barat saat dilakukan pengerahan surat rekomendasi di kantor DPP Demokrat, Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Partai Demokrat menyerahkan surat rekomendasi kepada calon daerah Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak, Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Renny Lamadijo, Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah dan Moh Sahili Fadil Thohir, Kepulauan Riau Muhammad Nasir dan Muhammad Wardan, Sulawesi Utara Michaela Elsiana Paruntu dan Eli Engelbert Lasut, Sulawesi Tenggara Lukman Abu Nawas dan Laode Ida.